menyesal dan malu sekali bu. Malu. Malu sekali dengan keluarga, dengan kepolisian, dan sangat menyesal sekali dan barang-barangnya sudah kita kembalikan ke seller sesuai prosedural. Makanya saya agak trauma. Makanya yang kemarin itu saya agak sedih sekalikan. Tapi ya, saya bilang tadi tidak untuk menyakiti. Karena saya tidak punya nyali untuk menyakiti orang. Saya cuma ingin menakut-nakuti agar uang saya kembali. Karena memang uang saya minim sekali. Jadi ini didapat dari mana ini saja? Saya waktu itu jadi Satgas di FKPM Polsek Parung. Saya jadi Satgas pelajar juga. Kebetulan ada tawuran pelajar. Kami menyita beberapa unit senjata tajam, kemudian kumpulkan di pos. Cuma saya melihat ini bagus untuk hiasan dinding. Makanya untuk ini ya saya amankan satu, yang lain saya setorkan ke polsek. Saya taruh di dinding. Ini sangat menyesal ya? Sangat menyesal sekali dan malu. Malu oleh malu keluarga saya dan malu kepada keluarga karena saya melibat polisi. Saya malu sekali sama polisi. Saya harus dia mencontohkan menjadi contoh masyarakat. Dia biasa menjadi penengah masyarakat hari ini saya jadi pelakunya. Saya sangat menyesal dan mohon maaf sekali lagi kepada semua pihak yang pernah saya rugikan. Pak, ulang dulu Pak, benar Pak. Bagus nih Pak, biar juga bagus ya. Suaranya besar ya, 1, 2, 3. Saya mohon maaf kepada semua pihak yang pernah saya rugikan, kepada keluarga saya dan kepada instansi kepolisian karena saya mitra polisi, kepada pihak yang dirugikan ya kurir, mohon maaf dan saya janji tidak akan melakukan tindakan ini lagi. Dan yang tadi saya bilang, saya hanya sekedar menakut-nakuti karena saya tidak punya nyali untuk menyakiti orang lain dan tidak pernah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.